Bila sudah dicuci dan dibuang kotorannya, masukkan air garam ke dalam peresapannya dan biarkan kurang lebih 10 menit. Ini biar rasa ikannya asin. Bila sudah meresap, kita ke tahap penggorengan. Masukkan minyak secukupnya dan bila sudah matang, masukkan satu persatu ikannya untuk digoreng sampai proses pematangannya selesai. Dengan api yang cukup ya, biar pematangannya sempurna. Proses penggorengan ikan ini sering saya lakukan karena prosesnya praktis dan sederhana serta mudah. Kemudian aduk-aduk biar merata matangnya. Bila sudah matang, nah ini hasil pematangannya, hasil penggorengannya, kering dan kres-kres, asin rasanya dan nikmat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan ikuti saya di Facebook dan Instagram. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.